Pak Kardi begitu bahagia atas kelahiran anak pertamanya. Anak yang selalu ditunggu-tunggu selama ini akhirnya hadir di keluarga yang sudah bertahun-tahun menunggu momongan ini. Beralaskan bambu dan tikar, proses lahiran itu pun berjalan lancar dengan dibantu oleh seorang dukun bayi yang bernama Nyi Rondia. Nyi Rondia adalah seorang dukun bayi yang sangat tersohor. Sudah puluhan, bahkan ratusan bayi-bayi yang diselamatkannya. Sebenarnya Nyi Rondia adalah seorang nenek yang sudah cukup tua. Tapi, meski umurnya tak muda lagi, wajah serta kulitnya masih kencang dan terlihat masih awet muda. Tibalah hari di mana keluarga Pak Kardi mengadakan acara puputan. Di mana acara puputan adalah hajatan kecil. Acara puputan biasanya dilaksanakan ketika si jabang bayi sudah mengalami pupak pusar, yang ditandai dengan terlepasnya tali pusar dari perutnya, yang biasanya 7-9 hari setelah bayi lahir. Ari-ari yang sudah mengering itu kemudian akan ditanam bersama ari-ari si jabang bayi. Pak Kardi dan sang istri Bu Minah merasa lega karena acara puputan berjalan lancar. Tepat 1 bulan lahirnya si bayi merah atau bayi abang. Malam itu, bayi Pak Kardi tiba-tiba rewel, tak bisa tidur. Tangisan bayi itu semakin kencang setiap Bu Minah mencoba meletakkannya di atas kasur. Sungguh aneh memang, karena badan si bayi tak ada demam. Ibu mertua yang juga ikut menjaga cucunya itu tiba-tiba saja melihat bayangan hitam di luar rumah, tepatnya di sumur tempat mereka membersihkan diri. Mulai dari mandi, mencuci juga berwudu. Hal yang wajar, karena pada zaman dahulu, segala aktivitas memang dilakukan di luar rumah. Ibu mertua Pak Kardi memberanikan diri mencoba mendekati bayangan tersebut. Tiba-tiba, jeritan itu tampak terdengar jelas oleh Pak Kardi yang berada di dalam rumah bersama istrinya. "Ono apa, Mak?" Pak Kardi mencoba bertanya kepada ibu mertuanya. Dengan nafas yang masih tak beraturan, beliau mengatakan, "Ada seekor babi hutan mengendus-endus tanah di mana ari-ari pusar ditanam." Emak pun mengaku ketakutan karena babi hutan itu mempunyai mata merah yang menyala. Pak Kardi kemudian mencoba menenangkan ibu mertuanya yang sering dipanggil dengan sebutan emak itu. Setelah kejadian itu, si jabang bayi tak lagi rewel. Tidurnya nyenyak sampai pagi. Keesokan paginya, Pak Kardi mencoba memastikan tempat di mana emaknya melihat babi hutan. Dan benar saja, dia mendapati tanah yang dicakar-cakar oleh hewan buas. Cakaran itu begitu dalam hingga hampir menembus ari-ari anaknya ditanam. Untuk apa babi itu menggali ari-ari anakku? Banyak pertanyaan yang timbul di otak Pak Kardi, rasa penasaran yang belum terobati. Tiba-tiba, ketika dia meladang di sawah, tak sengaja Pak Kardi mendengar cerita dari temannya yang mengatakan ada bayi yang meninggal secara tak wajar setelah ari-ari yang ditanam di luar rumah hilang diambil oleh hewan buas. Setelah mendengar cerita itu, Pak Kardi pun ketakutan dan langsung pulang ke rumah. Dia kemudian menceritakan apa yang didengarnya kepada Bu Minah. Sejak saat itu, mereka lebih ekstra menjaga bayi mungilnya. Hingga pada suatu malam, terdengar orang-orang berbondong-bondong menuju rumah Pak Kades. Para warga banyak yang melaporkan bahwa desa mereka sudah tidak aman lagi. Banyak warga yang diteror dengan adanya babi hutan itu. Tak hanya mengambil ari-ari bayi, babi itu juga kepergok memakan bayi milik Pak Maman. Babi itu
lalu menghilang dengan darah segar penuh di mulutnya. Pak Kades yang mendengar amarah warga juga tak tahu harus berbuat apa, karena Pak Kades sendiri tak tahu siapa dalang di balik semua ini. Atas perintah Pak Kades, setiap malam para warga diwajibkan untuk ronda malam secara bergantian, dan kegiatan itu sangat efektif karena sudah 2 bulan ini desa mereka tak ada lagi teror babi hutan. Tapi pada suatu malam, Pak Kardi yang mendapatkan jadwal ronda malam tiba-tiba mendengar suara krusak-krusuk di semak-semak. Dengan berbekal lampu senter sebagai penerangan, Pak Kardi melihat dengan jelas babi hutan itu memakan ari-ari bayi yang masih segar. Sambil memukul kentongan, Pak Kardi berteriak-teriak meminta tolong. Sontak saja, babi hutan itu langsung lari. Tapi sialnya warga sudah mengepungnya, hingga babi itu tak ada celah lagi untuk bisa melarikan diri. Babi yang diyakini jelmaan penganut ilmu hitam itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tapi suatu petunjuk mulai terkuat dengan ditemukannya darah yang berceceran di tanah. Babi itu ternyata terkena tombak dari salah satu warga. Darah tetes demi tetes ternyata menuju ke rumah Nyirondiah. Nyirondiah dukun bayi. Hampir tak percaya, tapi warga memberanikan diri mengetuk pintu rumah Nyirondiah. Nyi, Nyi, Nyi. Nyirondiah yang tinggal sendirian dan terkenal selalu menutup diri itu tak membukakan pintu. Tak ada jawaban dari dalam, hingga membuat kecurigaan para warga bahwa babi hutan itu adalah jelmaan Nyirondiah. Warga secara rame-rame mendobrak paksa pintu rumah Nyirondiah. Tapi para warga berteriak-teriak ketika mendapati Nyirondiah tergeletak di tanah dengan darah mengalir di lehernya. Ternyata dugaan para warga tentang Nyirondiah salah besar. Para warga kemudian menguburkan mayat Nyirondiah secara wajar keesokan paginya. Baru semalam Nyirondiah dimakamkan, kuburannya sudah dibongkar oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Yang lebih mengirikan lagi, mata Nyirondiah dicongkel secara keji. Sejak saat itu, tak ada lagi orang yang berani untuk keluar di malam hari. Desa mereka semakin mencekam dengan adanya suara lolongan anjing di tengah malam, yang diketahui oleh para warga sejak berpuluh-puluh tahun menghuni desa. Baru kali ini lolongan anjing itu terdengar. Suatu malam, tepatnya saat bulan purnama, tak sengaja Pak Kardi melihat sosok laki-laki berjalan menuju ke arah pemakaman. Sosok yang tak begitu asing di matanya membuatnya semakin penasaran. Langkahnya mengendap-endap membuntuti laki-laki tersebut. Sesampainya di pemakaman desa, laki-laki itu melakukan berbagai ritual yang salah satunya memakai jubah hitam. Dengan tingkah laku seperti hewan berkaki empat, laki-laki tersebut berubah menjadi babi hutan. Mata Pak Kardi terbelalak melihat kejadian itu. Dia masih tak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Lututnya gemetaran hingga sulit untuk berjalan. Butuh waktu beberapa menit untuk Pak Kardi mengumpulkan keberaniannya kembali saat Pak Kardi kembali melihat jelmaan babi itu. Tapi ternyata babi itu sudah menghilang. Lalu dengan sedikit keberaniannya, Pak Kardi pun berjalan menuju ke tempat di mana jelmaan babi hutan itu menghilang. Tiba-tiba mata Pak Kardi tertuju pada sebuah jam tangan yang diyakini jam tangan itu adalah milik Pak Lurah. Karena selama ini hanyalah penampilan Pak Lurah lah yang selalu tampil modis. Itu berbeda dengan warga yang kebanyakan seorang petani dan kulit bangunan.
Jam tangan itu sering dipakai oleh Pak Lurah setiap menghadiri rapat-rapat bersama warganya. Tanpa sepengetahuan Pak Lurah, Pak Kardi dan para warga mulai menyelidikinya. Bukti demi bukti mulai dikumpulkan. Hingga dengan sengaja para warga memanggil seorang kiai. Dari sana Pak Lurah dijebak dengan alasan acara pengajian. Mereka pun bertemu dalam satu podium. Gelagat demi gelagat mulai tampak di wajah Pak Lurah. Sambil membaca ayat rukiah, Pak Kiai mengeluarkan keahliannya. Di sisi lain Pak Lurah merasa kepanasan dan kesurupan. Tubuhnya merangkak dan mengendus-endus seperti babi. Dengan memelas, Pak Lurah minta Pak Kiai untuk menghentikan membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tapi Pak Kiai malah mengambil sorban, sorban yang melingkar di lehernya. Sorban itu kemudian dipukul-pukul ke arah Pak Lurah. Pak Lurah pun merasa kesakitan. Tubuhnya lemas hingga dia mengakui bahwa dialah penganut ilmu hitam itu untuk konspirasi politik dengan tujuan tertentu. Yang salah satu syaratnya dengan cara memakan ari-ari bayi abang atau bayi yang baru lahir. Pak Lurah sendiri juga mengakui dialah yang membunuh Nyi Rondia yang ternyata adalah selingkuhannya sendiri. Nyi Rondia dibunuh karena telah mengetahui ilmu sesat yang dianutnya. Nyi Rondia berusaha menghentikan, tapi nyawanya yang melayang. Mata Nyi Rondia juga diambil untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Mendengar hal tersebut, para warga kemudian menghakimi, menghajar membabi buta hingga Pak Lurah tewas mengenaskan. Saat itu juga, Pak Lurah mati dengan cara yang mengerikan. Tubuhnya menghitam seperti terbakar, dengan mata dan lidah yang keluar. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!